Dalam rangka anniversary 1 tahun Aimas Hotel dan Convention Center bersama Palang Merah Indonesia, PMI, Kabupaten Sorong mengadakan donor darah gratis di ruangan Kelim Meeting Room Hotel Aimas, Jumat, tanggal 9 Juni tahun 2023. Pendonor mulai dari anggota TNI Polri, pegawai Hotel Aimas, lembaga terkait dan juga masyarakat umum. Untuk ketersediaan stok darah PMI Kabupaten Sorong cukup stabil, hal ini diungkapkan oleh Dr. Agustinus Luther. Dr. Agustinus Luther menjelaskan bahwa dari PMI juga kemarin ada mengadakan donor darah di Korem 9, ada mereka mendapat sekitar 400 kantong dan mungkin ini masih kurang karena dari PMI Kabupaten Sorong sendiri memerlukan 500 kantong darah setiap bulan. Namun dalam bulan ini akan ada 4 atau 5 kegiatan lagi sehingga mungkin bisa membantu ketersediaan stok kantong darah bagi PMI Kabupaten Sorong. Selain itu juga Dr. Agustinus Luther berharap donor darah ini bisa menjadi lifestyle. Dari pihak hotel yang mengikuti donor darah ada 60 orang ditambah lagi dengan TNI Polri dan lembaga terkait serta masyarakat sehingga diperkirakan jumlah pendonor pada Jumat, tanggal 9 Juni tahun 2023, sekira 100 lebih orang.